إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما باب yang ke-59 tajuk al-hathu 'ala al-akal galakkan atas memakan daripada hasil usaha tangan sendiri wat ta'affuf bihi 'anil su'al dan menahan diri daripada meminta-minta wat ta'arrudu lil i'ta dan maknanya menonjolkan diri supaya diberikan, menonjolkan diri dia supaya orang bagi dekat dia lah, gitu. Tunjuk kata dia tu orang susah, supaya orang nampak dia susah, maka orang akan bagi dekat dia lah, gitu. Jadi maknanya galakkan makan atas hasil usaha diri sendiri dan menahan diri daripada meminta-minta dan menunjuk-nunjuk bahawa kita ni orang susah, gitu maksudnya. Jadi selayaknya bagi seorang hamba Muslim bahawa dia ni bekerja, berusaha, bekerja untuk menghasilkan rezeki dia ataupun makanan dia, kerana itu merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk tidak mengharapkan apa yang ada di tangan manusia dan menjaga diri daripada cenderung kepada meminta-minta. Firman Allah Ta'ala ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil arab wabtagu min fadlillah. Apabila selesai solat, ni cerita pasal solat Jumaat ni, kan? Idha nudia li min salat idha nudia min yawmi jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dhirul bi'a. Bila kamu dipanggil untuk solat Jumaat azan, maka naklah kamu bersegera kepada mengingati Allah dan meninggalkan jual beli. Lepas tu Allah kata fa idza qudiyatis salatu, apabila solat dah selesai, habis sembahyang, kan, fantashiru, maka bertebaranlah di atas muka bumi, carilah daripada kelebihan kurniaan Allah, carilah, bekerja, cari rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ni bahawa selesai daripada solat, Allah Taala izinkan bagi hamba-Nya untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari kelebihan kurniaan Allah. Jadi perintah di sini bukan perintah wajib, perintah harus. Perintah harus saja. Maksudnya hendaklah kamu bertebaran di atas muka bumi. Bukan maksudnya wajib kita kena keluar jalan hari Jumaat, lepas main Jumaat kena pergi sana, kena pergi sini, pergi sana, pergi sini. Bukan maksud gitu. Ya, jadi maknanya harus. Harus. Maknanya nak pergi kerja ke apa ke, nak balik rumah tidur ke apa ke, itu pulanglah. Maksud itu bukan wajib kena bertebaran. Jadi hadis yang pertama dalam bab ini an Abi Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qal. Kan? Hawari maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Al-Awwam juga sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepupu kepada Nabi, anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib, mak dia Safiyah. Safiyah ni maknanya satu wanita yang hebat lah. Dia tarbiah, dia didik anak dia Zubair ni, kecil-kecil ni dia tarbiah dia, dia pukul anak dia teruk-teruk, silap sikit dia pukul teruk-teruk. Kalau zaman sekarang ni masuk penjara lah, dera anak. Jadi orang, sampai orang kata dekat dia, kamu ni kamu dera anak kah? Kamu siksa anak kamu. Dia kata, siapa kata aku siksa anak aku, maka dia telah berdusta. Tetapi aku siksa dia supaya apa? Aku ajar dia supaya dia besok dapat bertahan di atas kesakitan dalam peperangan. Macam komando, dia ni mak dia macam, dia trainer lah, dia training anak dia jadi komando. Tengok komando macam mana dia training. Kan? Haa, teruk.
keluar tu jadi sewil sekejap lah. Komando ni dia keluar-keluar lebih dari latihan tu dia sewil sekejap. Tak tahulah kelahak lama-lama lah sekejap-kejap. Tapi maknanya gitu. Dia training cukup-cukup. Jadi Safiyah ni macam tu. Dia training anak-anak dia Zubair tadi cukup hebat. Dia kata supaya besok dia jadi pahlawan. Di medan perang, dia kenal dia tak sakit dah sebab dia biasa sakit. Sebab tu budak-budak ni kalau selalu sakit, dia takat kena rotan 2-3 rotan tu dia senyum je sebab dia biasa sakit dah. Kan? Ah, gitu cerita dia. Dia bukan nak suruh kita seksa anak tak lah, tapi nak cerita kata Safiyah radhiyallahu anha macam tu cara dia terbiah Zubair tadi kan. Sehingga Zubair ni memang terkenal lah sebagai hawari. Kan setiap nabi ada hawari. Nah, Zubair adalah hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripadanya lahirlah Abdullah bin Az-Zubair tadi kan. Nah, jadi maknanya Az-Zubair dia meninggal dibunuh. Dia dibunuh dengan dia sekali dengan Talhah bin Ubaidillah dibunuh oleh puak Khawarij. Maknanya bukan puak Khawarij, puak yang bermuka-muka dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sebab apa nama Zubair dan Talhah bin Ubaidillah ni maknanya depa ni berada bersama Aisyah radhiyallahu anha, keluar bersama Aisyah. Kan? Sehingga berlaku perang Jamal. Setelah selesai perang Jamal tu maknanya ada seorang ni maknanya dia nak bodek Ali lah. Dia pergi bunuh ketika Zubair dan Abdullah Ubaidillah Talha bin Ubaidillah di satu kawasan, dia bunuh dua orang tadi. Dia umari pedang. Kata Ali, berilah khabar gembira kepada pembunuh Zubair dengan neraka. Dia bunuh kawan tu, dia ingat Ali nak puji dia lah. Dia ingat Ali nak bagi ganjaran lah. Ali kata, berilah khabar gembira kepada pembunuh Az-Zubair dengan neraka. Begitu cerita dia. Ini Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'ti al-jabal. Bahawa seseorang kamu, Nabi kata, dia mengambil tali-talinya. Tali-talinya kemudian dia pergi ke bukit-bukit, pergi ke gunung bukit. Faya'tiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha. Lalu dia pergi ke bukit, maka dia cari kayu-kayu, maka dia ikat kayu-kayu tadi dengan tali, maka dia dipikul di atas belakang dia. Lalu dia datang dan menjualkannya. Kayu tadi, dijual kayu tu. Fayakuffallahu biha wajhahu. Maka Allah Ta'ala akan kayakan dia dengan harga kayu tadi daripada meminta-minta kepada manusia. Hari ni orang tak cari kayu, orang cari besi buruk. Tapi bahaya juga geng-geng cari besi buruk ni kan. Tapi biasanya buat kerja ni bukan orang Melayu lah, biasanya India. Dia pergi rumah orang, orang tu tak ada, dia tengok ada rim kereta ke apa ke, tong gas ke apa ke, dia tolong buh dalam lori dia kan, tolong bersihkan rumah kita. Ha, sebab tu orang kalau tong gas tak, dia luar dia buh rantai. Kita boleh fikir apa sih buh rantai, orang baju tong gas dia jalan lah. Ha, geng besi buruk ni angkat tong gas, angkat rim-rim kereta kan. Ha, kadang-kadang rim, kalau di kampung-kampung tu yang ada bawa buah sawit tu, daripada traktor kebutuh tu kan, ada tayar-tayar rim-rim lama tu tepi-tepi rumah tu, balik rumah cerah tengok tak ada dah. Ni apa ni duk angkut? Ha, tu tak boleh lah. Jadi maknanya kalau hari ni dia perlu cari kat tong-tong sampah tu apa dia, kotak-kotak kan. Ha, kotak-kotak apa tu, apa tin-tin suti apa tak kira lah, kumpulkan benda ni lalu dia jual. Ah, itu ni yang baik lah. Khairul lahu, lebih baik untuknya, min ayyas alannas, daripada duk minta pada orang. Dia minta pada orang tadi kan. Ha, dia kutip apa yang perlu, dia kutip lalu dijual, maka Allah akan kayakan dia tadi dengan apa yang dijual tadi daripada meminta-minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'uhu, sama ada orang nak bagi dekat dia ataupun orang tak bagi. Kalau orang tak bagi, dia pergi macam tu jelah. Ha, dia orang minta-minta dia macam tu. Baik, pengajaran hadis ni mudah ya. Galakkan supaya menjaga diri daripada meminta-minta lah, tidak meminta kepada orang dan tidak menunjuk apa nama biduni istishraf, maksud tak, tidak menunjukkan dia tu berhajat kepada manusia, tak tunjuk bahawa dia tu hajat pada orang. Ha, dia sembunyi rahsiakan apa kehendak diri dia daripada manusia. Kalau dia nak, dia akan usaha sendiri tanpa minta kepada orang. Jadi hadis ni menggalakkan atas kita ni berusaha untuk menghasilkan rezeki. Allah suruh kita berusaha dan bekerja untuk menghasilkan rezeki. Sebab-sebab tadi kan, ambil sebab. Lagi pengajaran daripada hadis, haram meminta-minta
kalau kita ni maknanya mampu untuk bekerja, maksudnya kita ni tidak termasuk dalam golongan asnaf lah, gitu. Maksudnya bekerja, berusaha dengan tangan kita dan peluh di badan kita. Yang bagi ijahadun nafsi fi tahsil rizqil halal. Seharusnya kita ni bersungguh-sungguh memaksa diri kita untuk menghasilkan rezeki yang halal. Kenapa? Fa inna samaa'a la tumtir. Sesungguhnya langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Ha, langit tak akan turunkan emas dan perak, tapi kita sendiri kena usaha dan kerja. Begitu. Kemudian mengambil sebab, ya. Berusaha dengan mengambil sebab tadi. Bekerja itu adalah sebab menghasilkan rezeki. Ini tidak menafikan tawakal. Tidak menafikan tawakal. Kita berusaha dan bertawakal. Belum tentu usaha kita tadi berjaya. Sebab itu kita bertawakal dan minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian tidak seharusnya kita memandang remeh ataupun menghina pekerjaan. Satu pekerjaan. Dan tidak semestinya kita malu untuk melakukan suatu pekerjaan. Walaupun pekerjaan tadi, pekerjaan yang remeh, kita kata pekerjaan yang orang ramai tak suka buat. Okay? Dan orang tengok, aku tak mau buatlah kerja ni. Contohnya orang yang duk bawa lori sampah tu. Duk bawa lori sampah, duk angkat sampah pun dalam lori tadi kan. Tak boleh pandang hina kepada pekerjaan yang macam tu. Kenapa? Kerana kalau tak ada dia apa tu, habislah. Kan? Bertimbun-timbun jadi bukit lah dekat kawasan rumah kita dengan sampah sarah. Jadi dengan mereka lah tempat kita bersih. Ha, gitu. Dan mereka cari rezeki yang halal. Bekerja tadi. Hadis yang seterusnya, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi. Bahawa seseorang kamu, Nabi kata, dia mencari kayu api lalu letak di atas belakang dia, khairul lahu, lebih baik untuk dia, min an yas'ala ahadan, daripada meminta kepada seseorang, fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Orang tu nak bagi atau orang tak bagi. Jadi maknanya sama ada orang tu bagi atau orang tak bagi, kan minta. Kalau orang bagi pun tak bagus, minta orang tak bagi lagilah. Malu lah. Ha, gitu. Jadi hadis sama dengan hadis yang sebelum ni, maknanya dia wa anhu, dan darinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Dawud alaihi salam la yaakulu illa min amali yadihi. Adalah Nabi Allah Dawud alaihi salam tidak makan melainkan daripada hasil tangannya. Begitu. Dia doa minta kepada Allah Taala supaya dia ni tak ambil rezeki daripada Baitul Mal. Kan Allah Taala mudahkan bagi dia bekerja. Apa dia pekerjaan Nabi Dawud alaihi salam? Ha? Tukang besi. Dia tukang besi, dia tak berhajat kepada api. Ha, dia penyek besi macam penyek pisang lah. Kan? Ha? Lembut. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Saba ayat 10 ayat 11 tu Allah Taala kata, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadlan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayru wa alanna lahu wa alanna lahu al-hadid." Allah kata, yang last Allah kata, wa alanna lahul hadid, kami lembutkan untuknya besi. Jadi maknanya Nabi Daud AS dia kerja ni kerja main besi. Bukan main besi maksudnya masuk gym mekat untuk besarkan muscle tu kan. Puak-puak yang muscle besar-besar ni maknanya bukan kuat mana pun. Bagi besi suruh dia penyet, tak boleh penyet lah. Picit besi. Kan? Ha, tak boleh. Ha, gitu. Jadi Nabi Dawud AS kerja dia buat pedang, buat senjata, buat baju besi, buat topi besi. Allah suruh dia buat kerja, buat besi. An ya'mal sabighatin wa qaddir fi sard wa a'malu salihan. Inni bima ta'maluna basir. Allah kata. Okay. Buatlah baju-baju besi yang luas dan labuh, sempurnakanlah jalinannya sekadar yang dikehendaki, ikut saiz. Orang main ukur badan, saya nak buat baju besi. Ukur badannya, okey. Dia pun picit-picit besi, picit-picit, dia sambung-sambung besi dengan tangan dia lah. Ha, itu cerita dia. Kalau orang ni kan nak kena pakai api, nak kena pakai tukul, nak kena ketuk kan, berapa minggu baru nak siap. Tu suruh buat keris sebilah. Ha, kan, buat keris ke, buat pedang ke. Tapi hari ni keris nak buat apa? Ha, kan, baru nak cabut keris orang tunjuk daripada jauh macam tu ya. Bye bye, pam bagi kan. Selamat tinggal. Dia baru nak silat.
Baru nak bersilat. Itu cerita dia. Jadi pengajaran daripada hadis ni, kelebihan beramal dengan tangan kita lah, bekerja dengan tangan kita sendiri. Begitu. Wa inna ma yubashiruhu syakhs bi nafsihi muqaddam ala ma yubashiruhu bi ghairihi. Maksudnya kita ni bekerja sendiri lebih baik, ya? Kita kerja dengan orang lain. Itu maksud dia. Sebab tu para anbiya alaihi wassalatu wassalam gitu. Kemudian jadi hadis ni sama pengajaran lebih kurang dengan hadis-hadis yang sebelum ni. Berusaha, dia kata at-takassub la yaqdah fi at-tawakkul. Maksudnya tidak merosakkan tawakal lah. Bekerja tidak merosakkan tawakal. Maksudnya tawakal ni bukan duduk saja, kena berusaha gitu. Kemudian bekerja pula, bekerja, berusaha, bekerja tidak menyibukkan seseorang daripada berdakwah. Macam Nabi Daud alaihissalam, kan? Dia bekerja dan dia berdakwah kepada Allah. Dan juga tidak menyibukkan seseorang daripada menuntut ilmu. Macam kita lah kan. Kita ada kerja kita masing-masing, tapi kita ada masa-masa kita pergi belajar, menuntut ilmu. Dalam seminggu tu kita siapkan masa-masa untuk pergi ke kelas, belajar. Ataupun kalau tak dapat pergi kelas, dengar online ke, live ke apa ke, dengar kan. Tengok YouTube ke apa ke, tak dalam kereta tu, tambah orang bawa teksi, lagi banyak ilmu dia boleh dapat. Sungguh. Orang bawa teksi dia bukan ada kerja apa. Adalah kerja tu pegang steering. Pegang steering lepas tu pergi sana pergi sini kan. Dia pasang dalam kereta dia tu, nah, screen tu. Kan? Ambil semua kat yayasan taklim ke mana ke, untuk start kita duduk mengajar tadi kan. Dengan akidahnya, dengan fiqhnya, dengan apanya tadi, semua dah. Satu hari dia kat luar rumah tadi dia dapat ilmu. Lepas tu pula kalau orang bukan Islam tadi naik kereta dia, dia boleh, mungkin dia boleh buka akidah punya cerita ke, perbandingan agama ke. Jadi orang bukan Islam duduk dalam teksi, nak pergi mana tak boleh dah. Tutup. Takkan dia kata, bos, tutup tu, saya tak mau dengar. Dia kereta kita, dia nak boleh buat apa? Kan? You nak pergi mana? Dia pergi sana. Tunggu. Sampai sana, baru turun. Dia dengar. Mungkin satu masa, kan? Ada orang yang akan masuk Islam dengan sebab dia. Itu kelebihan dia. Orang bawa teksi ni mananya, masya Allah, mereka ni boleh dapat ilmu mudah, kemudian mereka boleh berdakwah pula. Boleh berdakwah. Jadi tak ada, orang kata apa, sebab untuk mereka tidak menuntut ilmu. Begitu. Daripada duduk lepak sambil duduk tunggu apa nama pelanggan kan. Lepak, tunggu tu, tengok-tengok lah. Ceramah satu jam, dua jam kan, boleh dapat ilmu. Dia nak dengan tak nak ya. Menuntut ilmu ni nak dengan tak nak. Kalau orang kata nak seribu daya kan, tak nak ni macam-macam dalil dia kata. Begitu. Kemudian anhu, an Abu Hurairah juga ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal kana Zakaria alaihi salam najjaran. Adalah Nabi Zakaria alaihi salam najjaran, tukang kayu. Kan, tukang kayu, ahli perabot. Kalau orang kita hari ni buat perabot, buat rumah, buat apa kan, tukang kayu, ukir kayu tadi. Nabi Daud alaihi salam najjaran, tukang kayu. Hadis riwayat Muslim. Jadi pekerjaannya, nabi-nabi kita ni ada pekerjaan masing-masing. Selain dari tukang kayu, mereka juga menternak kambing lah. Sebab nabi kita tidak ada seorang nabi melainkan menternak kambing. Gitu. Tarbiyah diri. Hadis riwayat Muslim. Jadi maknanya ini di antara kelebihan bekerja lah, kelebihan bekerja dengan macam kerja sebagai tukang kayu ke, tukang rumah ke, kan, ataupun sebagai penternak ke. Ini dengan mengikuti pekerjaan ataupun cara hidup para anbiya alaihimussalatu wassalam. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga tukang kayu. Tidak macam mana nak buat kapal tadi. Ya, Nabi Nuh alaihissalam juga tukang kayu. Begitu. Adam alaihissalam fallah, peladang, bercucuk tanam. Begitu. Dia dengan isteri dia bercucuk tanam. Kemudian wa an al-miqdam ibn Kariba, Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ay yakula min amali yadihi.
Tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang lebih baik daripada dia makanan hasil usaha tangan dia. Maksud dia, itu yang terbaik lah. Hasil usaha tangan dia sendiri. Dia bekerja-kerja, kemudian dia dapat duit, dia beli makanan. Itulah dia hasil yang terbaik, Nabi kata. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dia makan daripada hasil usaha tangan dia. Begitu. Kerja sendiri atau kerja orang? Tak kisahlah, janji kerja. Kerja dengan orang pun kerja juga lah, kan? Ha, jadi maknanya kerja dengan orang tu lebih kepada amanah, ha? Lebih kepada amanah. Tak boleh curi tulang, kan? Ha, gitu. Kena buat kerja bagi betul. Kalau kerja sendiri ni nak curi tulang ke apa-apa, rajin dapat lebih. Kalau tak rajin, tak ada lah. Ha, jadi gitu. Kalau kerja dengan orang, kita kerja rajin macam mana pun, keuntungan kembali kepada bos kita lah. Kalau kita kerja malas macam mana pun, kita kena murka dengan dia. Lepas tu kita berdosa pula, dapat gaji buta kerja tak buat. Itu cerita dia. Baik, habis situ. Jadi para anbiya alaihimussalatu wassalam, mereka tidak pernah meminta-minta kepada manusia. Untuk kehidupan dia tak pernah minta kepada manusia. Begitu. Dia buat usaha sendiri. Lepas menjalankan solat yang bertibaran tu, tak termasuk dalam solat subuh. Tak. Maknanya kan ayat Quran ni surah Jumaat, surah Jumaat. Kan? Surah Jumaat, fa idza qudiyatish shalah, apabila selesai kamu selesai solat ni, solat pada hari Jumaat tu. Fantashiru fil ar, Allah suruh kita bertebaran di atas muka bumi. Ha gitu. Mana suruh di situ bukan suruh wajib, suruh harus. Sebab apa? Asal bertebaran di atas muka bumi ni adalah harus. Pergi sana pergi sini harus, bukan wajib. Dia perintah itu maknanya bukan perintah yang wajib, perintah yang harus. Ha gitu. Jadi maknanya kita bertebaran di atas muka bumi lepas solat subuh ke apa-apa, terpulanglah nak bertebaran ke, nak duduk dalam selimut ke, tak ada dosa apalah. Cuma ya, duduk dalam selimut tak ada apa lah, kan? Jadi gitu, kena bekerja lah untuk menghasilkan rezeki. Maknanya kalau kita rasa yalah, untuk dapat lebih lagi, maknanya kita usaha hasil tangan kita, kerja sendiri ya. Ya, sebab para anbiya begitu juga, para anbiya alaihissalatu wasallam, macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kerja, dia ambil upah. Nabi ambil upah kerana tidak ada mampu, tidak ada kemampuan untuk apa nama memiliki kambing-kambing itu sendirilah. Nabi ambil upah ala qararit. Ala qararit ni maksudnya upah beberapa dirham daripada ahli Mekah, penduduk Mekah, bela ternak kambing depa lah. Jadi kalau kita tentulah mana dari sudut kita kata logiknya, kalau kita kerja sendiri ni lebih untung daripada kita kerja dengan orang lah. Itu yang logiknya, ya kan? Tak ada masalah apa, itu pulang pada kita lah. Maksud itu, kalau kita rasa nak makan gaji, malas nak kerja sendiri, kerja lah. Tapi maksud dia, itu hasil usaha kita juga. Yang ni pun hasil usaha kita juga. Tapi kalau kita tengok mana nak lebih, biasanya kerja sendiri lah. Tapi kerja sendiri ni risiko pun sendiri juga lah. Kalau tak jadi, kita tanggung sendiri risiko dia. Kalau kerja dengan orang tak jadi, bos kita yang tanggung. Aha, kita dapat gaji juga. Bagaimana hasil usaha sendiri sini hari-hari? Aha. Termasuk kerja dengan orang, makan gaji. Ya, termasuk juga ambil upah, apa nama, kita bekerja dengan orang, kita dapat hasil, termasuk. Sebab itu hasil usaha kita. Ha, itu. Dengan hasil usaha kita yang kita buat dengan kerja dengan orang tadi, maka kita dapat imbalan dia. Itu titik peluh kita. Sama lah. Maksud itu, sama ada kerja sendiri ataupun kerja dengan orang. Janji bekerja. Ha, itu cerita dia. Baik, masuk pula dalam satu tajuk yang lain, al-karamu wal-judu, sifat pemurah ni. Sifat mulia dan sifat pemurah. Al-jud wal-infaq, dan memberi nafkah, fi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebaikan. Sifat, mana sifat al-jud, pemurah ni.
Siqatan. Kerana apa? Kerana mempercayai janji Allah Ta'ala tadi. Siqatan billahi ta'ala. Kerana percaya dengan janji Allah Ta'ala tadi kepada al-munfiqun, orang-orang yang memberi nafkah. Dan kepada al-jawad, kepada orang-orang yang pemurah. Hari itu. Baik. Dalam apa nama berkenaan dengan sifat al-jud wal karam ni, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab dia al-Mustatab, dia ada sebut apa nama beberapa jenis al-jud, sifat pemurah ni lah. Di antara dia yang disebut sini, dia kata al-jud bin nafs, maknanya pemurah dengan diri kita, dengan jiwa kita ni. Kita bersifat pemurah dalam jiwa kita ni, kita memang sikap kita sikap yang pemurah. Ha, gitu. Apa saja kalau ada kita nak bagi, kita tak rasa nak simpan dalam diri kita. Ha, gitu. Al-jud bin nafs di antara dia. Kemudian al-jud biriasah, pemurah dengan kedudukan kita. Kita ni dengan pangkat kita ni, orang kenal kita. Jadi orang kenal kita, ramailah orang buat baik dengan kita, ramailah nak minta tolong dengan kita. Jadi setiap orang yang berusaha minta, yang minta tolong pada kita ni, kita berusaha untuk menolong dia. Maksudnya al-jud biriasah, pemurah dengan kedudukan kita. Ha, tadi maknanya dengan jiwa kita, perasaan kita. Yang ni dengan kedudukan kita, pangkat kita. Jadi orang akan mari minta tolong, kita tolong, tolong, tolong setakat yang kita mampu. Kita usaha-usaha untuk dia. Ini kata Ibn Qayyim. Kemudian di antara dia lagi, dia kata al-jud birahatihi wa rafahiyatihi. Maksud dia, dia ni pemurah dengan waktu rehat dia. Apa maksud pemurah dengan waktu rehat? Maknanya duduk tak diam. Sekejap orang minta tolong, dia akan tolong. Tak sempat nak berehat. Tak sempat nak berehat. Sampai tidur pun atas kerusi dan sebagainya. Sekejap lagi orang minta tolong, pergi tolong. Orang minta mananya? Begitu. Dia pemurah dengan masa lapang dia. Ha, ini kata Ibn Qayyim. Al-jud birahatihi wa rafahiyatihi wa ijmamu nafsihi fayajud biha ta'ban wa kaddan fi maslahati ghairihi. Untuk menunaikan maslahat orang lain. Dia tak ada keuntungan untuk dia, tapi dia nak tolong orang. Orang minta tolong, dia tolong. Sepatutnya waktu itu dia boleh rehat, relax, tidur ke apa ke. Ha, gitu. Dia nak cari pahala. Begitu juga dia pemurah dengan waktu tidur dia dan kelazatan dia. Ha, gini. Itu di antara dia kata Ibn Qayyim rahimahullah. Kemudian yang keempatnya, al-jud bil-ilm, pemurah dengan ilmu. Orang tanya apa dia cerita, tak kisah. Ilmu dunia ke ilmu akhirat ke, dia tak kedekut. Ilmu akhirat memang tak boleh kedekut lah. Kalau ilmu dunia ni, ikut suka kita lah nak bagi kat dia. Kalau nak boleh, 3,000 dia kata. Pasal apa? Formula buat air ni ke? Kan? Formula buat kuih tu dan kuih ni ke? Resipi tu, resipi ni ke? Tebal roti canai tak terkoyak, besar meja tapi tak terkoyak tepung tu. Ya? Roti canai kita tengok dia tebal kan? Kita apa, macam mana dia boleh buat macam tu? Dia pusing, lepas tu dia lambung atas angin. Kan? Lepas tu sambar dengan jari dia, dia pusing. Kan? Macam mana dia buat? Kita nak tanya dia. Ha, dia kata tak boleh lah. Ha? Nak 3,000 boleh, dia kata. Kan? Muka perdana ke, dia kata. Tu dia lah. Jadi maknanya orang yang jud dengan ilmu tadi, maknanya dia bagi. Orang tanya, bagi. Orang tak tanya pun dia cerita. Ha, dia kata, ha, nak tahu lah. Ha, nak tahu lah. Apa dia? Ha, aku nak cerita. Ini al-jud bil-ilm. Begitu. Jadi maksudnya ini kata Ibn Qayyim yang darjat al-jud yang tertinggi lah. Al-jud, sikap pemurah. Peringkat atau darjat sikap pemurah yang paling tinggi ni. Begitu. Kerana apa? Kerana kemurahan dengan ilmu asyraf minal mal. Maksudnya menyampaikan ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu lebih mulia daripada harta. Begitu. Kalau orang ada ilmu tak ada harta, dia boleh hidup. Contohnya kita buat ilmu dunia lah. Budak yang dia pandai mekanik dan sebagainya. Kan? Dia ada spanner ya. Dia ada spanner. Spanner nombor sekian-sekian buah dalam poket. Nah, ronda aku highway tu. Eh, ilmu ada. Tengok ada satu kereta ke motor rosak. Kita bang, apa bang masalah? Tak tahulah apa-apa. Start tak hidup ni kan. Dia pun, ini mudah ya bang ni. Tapi kena duit sikit lah. Ha, gitu. Maknanya,
kan, ilmu dia tadi. Ha, gitu. Ada ilmu, ilmu akan mendatangkan duit. Macam hari ni lah, orang nak buat bangunan ni kan, bukan boleh suka-suka buat. Nak kena ada piling dia, besi dia, banyak ni kan. Itu kena serah kepada ahli dia. Ha, kan? Pergi tanya ustaz kau, ikat dawai je nak ustaz ni. Tak payah dia kata, ikat batal ya. Ikat batal ya. Besi-besi pun tak ada. Ha, kan? Sekali angin mari, ribut mari. Bersin kau apa-apa, runtuh dinding sebelah. Ha, itu cerita dia. Ini ilmu. Itu yang gambar yang kelima, kata Ibn Qayyim rahimahullah, al-jud bin naf' bil jah. Maknanya pemurah dengan kedudukan dia, dengan kemegahan dia. Maksud dia, dia ni ada sifat jah yang mana dia ni dikenali oleh orang besar-besar. Sultan, raja, Perdana Menteri kenal dia. Mungkin dia tu kawan sekolah Perdana Menteri ke, kawan sekolah. Kan dulu Perdana Menteri susah umpamanya, dia duk belanja nasi lemak kawan ni apa semua. Tiba-tiba takdir kawan ni jadi Perdana Menteri, dia pula susah. Jadi kawan tu maknanya masih ingat jasa dia dan sebagainya. Ha, dia ni orang akan cari dia untuk minta syafaat. Minta syafaat, perantaraan antara orang ni dan Perdana Menteri umpamanya. Jadi mana dia pemurah dengan sikap, eh, okey dia boleh tak? Eh, kau kenal tak Menteri Pelajaran? Eh, sangat kenal dia kata. Sangat kenal. Ha, jadi mana minta tolong sikit. Eh, boleh. Tolong. Ha, gitu maknanya al-jud bin naf'i wal jah. Kemudian kata Ibn Qayyim yang keenamnya, pemurah dengan apa nama, memberi manfaat pada anggota badan kita lah. Ha, kita ni maknanya ada kekuatan untuk membantu orang, tolong orang angkat barang, apa dia, bagi ruang duduk kepada orang yang lemah dan sebagainya, ketika naik komputer ke apa ke, train tadi kan. Itu al-jud bil badan, pemurah dengan anggota badan kita. Orang kata ringan tulang, di antara dia ringan tulang. Dia sebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab dia Al-Mustata'. Macam dalam satu hadis dia sebut, ya kan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap sendi kita ni, setiap sendi kita ni, tiap-tiap hari ada sedekah. Ada sedekah. Ha, gitu. Yang kita perlu laksanakan. Setiap hari terbit padanya matahari, kamu membaikkan di antara dua orang yang bertelagah, itu satu sedekah. Membantu seseorang itu mengangkat barang ke atas kenderaan dia, ya kan, adalah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkah menuju ke tempat solat tadi adalah sedekah. Menghilangkan perkara yang menyakitkan, batu ke, duri ke, daripada jalan, paku ke, apa ke, adalah sedekah. Itu cerita dia, kata Nabi yang salam. Yalah, ada lagi maknanya lebih kurang tiga lagi kot, al-jud. Apa nama yang disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah tentang ni lah. Baik, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia datangkan ayat daripada surah Saba ayat 39, ya kan? Ba'ala a'udzubillah minasyaitanir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu nafkahkan daripada sesuatu, maka Allah Ta'ala yang akan menggantikannya. Maksudnya apa yang kamu nafkahkan pada apa yang Allah Ta'ala perintahkan kamu nafkahkan daripada sedekah yang wajib. Maknanya sedekah yang wajib pada zakat dan sedekah yang harus. Kalau kamu buat, maka Allah Ta'ala akan gantikan untuk kamu di dunia. Di dunia Allah akan gantikan untuk kita. Kita akan dapat dua, dunia dan akhirat. Kita sedekah RM10, nanti Allah akan bagi balik 100, 1000, 1 juta dan seterusnya. Tak ada duit pun, kita dapat kesihatan yang baik. Sihat, tak demam. Ah, ni nikmat yang paling baik lah, nikmat yang paling hebat lah. Sihat. Orang tu, antara dua orang lelaki, seorang yang kaya berharta tapi tak sihat, seorang lagi miskin tapi sihat walafiat. Kan? Umur 70 tahun, kaya basikal, boleh minum teh tarik susu setengah cawan. Teh tarik, susu cap junjung tu lah, bukan susu pun. Kan? Setengah cawan. Air setengah cawan. Minum relax, tak ada apa-apa. Kawan ni, hak sakit ni, hak duit banyak ni, hak naik for share apa semua ni, tengok orang tua tu, Allah sedapnya, teh tarik dia. Dia, ayak suam. Kurang manis. Ayak suam tak ada kurang manis lah. Minta ayak suam kurang manis, memang apa nama, toke kedai pening lah. Hak gitu. Jadi maknanya beza kan, kesihatan tu. Kesihatan tu, nikmat kesihatan tu lebih berharga daripada nikmat harta benda tadi.
Harta benda kita kumpul-kumpul untuk orang lain. Sebab tu saya ada kawan. Kawan mungkin kawan kenal macam tu lah, bukan kawan rapat. Isteri dia duk marah kat dia, bukan duk marah lah, duk kata dekat dia, abang ni ada duit bagi masjid sana, bagi masjid sini, bagi kat kawan tu, bagi kat kawan ni, abang tak simpankan untuk anak-anak kita? Dia kata kat isteri dia, hak kita bagi tu hak kita, hak kita simpan tu untuk orang lain. Anak-anak kita bukan orang lain, isteri dia kata. Anak-anak kita bukan orang lain. Dia kata anak kita tu orang lain lah, dia kata. Maknanya kita boleh duit banyak-banyak, kita tak bergembira dengan duit yang kita ada. Sepatutnya kita ada duit ni, kita makan, kita enjoy dengan apa yang kita ada ni. Ni kita lebih daripada apa yang kita ada, kan? Sebab tu dia kata macam tu lah. Jadi isteri dia tak kata apa lah. Maknanya dia duduk sembang dengan saya lah, duduk cerita kan. Gitu. Isteri saya ni duduk kata kat saya, abang ni bagi sana, bagi sana, bagi sini, untuk anak-anak kita tak simpan ke? Dia kata apa yang kita bagi hak kita, hak kita simpan untuk orang lain. Anak kita bukan orang lain, isteri dia kata. Dia kata anak kita tu orang lain lah, bukan kita. Maka macam tu cerita dia kan. Maknanya macam-macam manusia dia kan. Manusia dia macam-macam. Tapi hebatlah insya Allah kan. Dia orang yang tidak kedekut kan? Dia pergi masjid sana, masjid ni. Tapi dia orang kita lah, masya Allah, orang sunnah kita. Dia cari surau pun, surau tempat ada pengajian sunnah apa semua tadi. Dia sponsor elektrik, air, makan. Lepas kelas ada makan. Tu pun orang duk komplain, dia kata tiap malam nasi lemak lah. Tak bersyukur langsung, kan? Dia pun tak tahu siapa duk makan nasi lemak tu. Dia cerita kat saya seorang lah, saja sembang-sembang gitu. Bukan dia nak tunjuk kita dia riak tak kan. Gitu cerita dia. Jadi Allah kata begitulah, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kamu nafkahkan pada sesuatu, Allah pasti ganti. Sama ada ganti dunia. Bagi yang ni dapat ni, tak semestinya dapat tu benda tu balik. Kita bagi jongkong emas ketui, dapat jongkong emas 10 ketui. Tak semestinya. Mungkin Allah bagi yang lebih baik, itu kesihatan, apa nama, kasih sayang di antara keluarga, anak-anak menghormati ibu bapa. Ini satu nikmat yang besar. Berapa ramai anak-anak tak hormat ibu bapa, cakap weh. Cakap dengan mak dia, weh. Gitu ya. Dengan ayah dia, weh. Kan? Bukan begitu buat macam, cakap macam tu dengan mak dia. Kan? Tak ada langsung kata apa, asal menghormati ibu bapa tadi kan. Tapi kalau orang yang Allah kurniakan anak-anak yang begitu sopan santun dengan mak bapa dia tadi. Saya jumpa orang yang macam ni, anak-anak dia cakap depan dia memang jaga betul. Tak tahulah dia takut mak dia macam mana, tapi mak dia tu memang garang sikit lah. Tapi anak-anak ni sampai ke dewasa tadi kan, dah anak 6-7 orang pun cakap lembut lagi dengan mak. Cakap lembut dengan mak dia. Kan? Ya mak. Dengan kita pun dia cakap macam dia cakap dengan mak dia juga. Oh, jadi kita kagum. Saya kagum dengan orang yang macam ni, masya Allah. Ni cerita ni memang cerita realiti. Saya tengok, saya jumpa. Duk sembang dengan saya, sembang dengan mak dia depan kita. Macam tu. Dia tu anak dah 7 orang lah, tapi macam tu dia cakap dengan mak dia. Kan? Cakap dia macam mana mak dia ajak dia ni. Tapi mak dia pun serius ya. Kan? Gitu. Masya Allah. Jadi begitu, Allah Ta'ala bagi benda, pulang, bagi pulangan kepada kita ni tak sepertinya dengan apa yang kita keluarkan. Jadi segala perkara yang menyenangkan jiwa kita, itu nikmat yang terbesar. Perkara yang menyenangkan jiwa kan. Jadi apa yang lebih baik daripada ketenangan jiwa? Duit banyak tapi duit serabut kepala kan. Gitu. Baik, begitu juga Allah akan berikan ganjaran dengan balasan pahala di akhirat. Sebagaimana sabit dalam hadis yang sahih bahawa Allah Ta'ala kata, anfiq unfiq alaika. Engkau nafkahkan, aku akan nafkah ke atas engkau. Tapi nafkah tu dengan berbagai cara yang menenangkan jiwa kita. Itu itminanul qalb, itminanul al-qalb, ketenangan jiwa. Ini benda tak ada jual. Bukan ada jual di kedai kereta, di kedai apa nama, tak ada jual. Aksesori pun semua tak ada ni. Pergi kedai aksesori kereta, bos, mau apa? Saya mau ceri, mau beli ketenangan jiwa. Ada jual tak? Oh, dia kata ada. Michael Jackson ke siapa ke? Mungkin boleh menenangkan jiwa kamu. Duk keluar CD macam-macam. Ini bukan menenangkan jiwa. Ini menjahanam dan memampuskan jiwa lah. Nah gitu. Tu cerita dia. Baik. Kemudian kata Allah Taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum."
Jadi Allah tu cerita jelas-jelas kepada kita ni kan. Apa yang kamu nafkahkan jalan Allah Ta'ala daripada kebaikan untuk kamu. Jadi nafsu kita ni, jiwa kita ni, dia macam duk bantah. Kan? Ish, nak bagi ya? Tak bagi ya? Nak bagi ya? Tak bagi ya? Kan? Orang letak tabung untuk pembangunan yayasan taklim. Kan? Dia menanya ada duit lebih untung lebih ke projek, menanya durian runtuh ke apa ke, projek dapat dekat dia. Kan? Duit banyak ni. Duit tu lebih daripada keperluan dia dan keluarga dia. Dia tak mau simpan untuk dia di masa hadapan. Bank akhirat. Masuk dalam bank akhirat, kutip di sana ambil. Kan? Orang lain tak ada, orang lain sikit dia banyak. Tapi jiwa ni macam tu lah kan. Ya Allah dah kata, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. Apa yang kamu nafkahkan kerana semata-mata mengharapkan wajah Allah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. Apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan. Allah dah ulang dua kali ni. Ulang dua kali ni maknanya taukid lah. Mula-mula Allah dah kata, lepas tu nanti Allah sebut lagi. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ. Allah kata, يُوَفَّ إِلَيْكُمْ. Akan disempurnakan kepada kamu. Apa yang kamu nafkah tu milik kamu. Apa yang kamu nafkah tu adalah milik kamu. Allah kata, wa antum la tuzlamun. Kamu tak akan dizalimi. Bagi dapat balik. Bagi dapat balik. Sebab tu kita tengok orang kaya yang pemurah ni kan, macam Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf, semua sahabat-sahabat yang kaya ni, dia pun tak pernah miskin. Dia menyediakan Jaisul Usrah, perang Tabuk tu kan, unta dan di atas belakang unta untuk Allah dan Rasulnya. Perang Tabuk, dia yang menyediakan tentera Jaisul Usrah, habis semua, tak miskin pun. Tak miskin apa nama Uthman bin Affan, dunia tak miskin, akhirat lagi lah tak miskin radhiyallahu anhu. Ini contoh yang telah berlaku dalam kehidupan manusia. Ustaz, ya, kita nak train hati kita supaya jadi Maksudnya bila ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat. Bila kita selalu curahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam hati kita kan, maksudnya kita dengar, kita baca tentang hadis-hadis tazkiyatun nufus, pembersihan diri, insyaAllah mana hati kita tadi akan jadi lembut-lembut. Maksudnya sentiasa kita ingatkan hati kita dengan janji-janji Allah Ta'ala tadi kan, benda tu. Jadi mana kita benar semua berhajat kepada tarbiyah, paksa diri. Sebab tu dia panggil ijhadun nafs, paksa diri. Sayang memang semua tak ada, manusia tak ada sayang, tak ada sayang pada milik dia. Tak ada manusia. Kalau tak ada manusia, ada yang kata, aku memang tak sayangkan harta. Tak ada. Tak ada sahabat pun manusia macam kita juga. Tapi mereka menang atas diri, nafsu dia bawa dan dia menang. Dan manusia ni kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang. Dia paksa ijhad, paksa diri tadi. Tarbiyah lah, tarbiyah jiwa. Sebab tu ada amalan-amalan kan, amalan-amalan, amalan di antara amalan tarbiyah jiwa ni puasa kan. Puasa tadi maknanya dia, ya, bila kita puasa betul tak, perasaan kita tak sama dalam masa kita, kadang-kadang kita tak puasa, kita akan rasa tawaduk tu rasa lebih dalam diri kita. Kita akan rasa kita berharap kepada Allah Ta'ala tu lebih pada hari-hari lain. Itu di antara kelebihan puasa kan. Hari ni kita tak puasa lah, hari yang puasa pun kita tak puasa lah. Ha, gitu. Tapi lain kan, betul tak, perasaan tu lain. Bila kita rasa tak larat ni, kita rasa lain. Mana kita kerendahan jiwa kita tu lain, ha, kan? Di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita tak rasa nak sombong diri, tak rasa nak bergantung. Itu maknanya, itu di antara cara tarbiyah yang diajar oleh Allah Ta'ala tadi untuk kita ni bersifat dengan sifat-sifat segala, sifat al-jud wal-karam tadi kan, sifat kemuliaan, sifat pemurah tu. Contoh dia. Tapi betul tak, kalau kita bagi sesuatu, apa kita rasa di sini? Kita bagi sesuatu kerana Allah Ta'ala, apa kita rasa di sini? Kita rasa lapang, betul tak? Kita rasa lapang jiwa, rasa lapang jiwa. Sebab tu mana sedekah itu mengobat penyakit. Kita rasa jiwa kita lain. Saya dah cerita dah kisah dulu kan, bagaimana orang tadi dia bersedekah pada makcik tua tu setahun, bagi makan. Dia beli daging, bagi daging. Macam maksudnya kita, makcik datang ke sini, saya dah bayar untuk makcik selama satu tahun seminggu sekilo ataupun dua kilo daging, macam tu lah. Seminggu dua kilo daging saya bayar untuk makcik satu tahun. Makcik miskin dia punya lah seronok, dia berdoa sampai kawan tadi dia sakit sebenarnya, okay?
sampai dia rasa lain, jiwa dia rasa ringan, rasa tenang. Memang ini semua mujarabat, mujarab ubat, sudah diuji ubat dia. Yang mujarabat ni mujarab ubat lah, ini ubat yang mujarab, ubat jiwa. Kalau kita telan ubat AJN bagi itu, belum tentu lagi kita rasa lepang di sini. Tak ada orang AJN di sini kan, tak marah kan gitu. Tapi ini ubat Allah Ta'ala ajar, Nabi ajar kita ni mengubati penyakit bisadaqah, dengan bersedekah. Kita akan rasa lain tu. Kita cuba tengok, masya-Allah. Kan kita semua dah cuba kan. Walaupun kita bagi 50 sihat ni, aku ada tengok ada orang tua tu semua kan berhajat pun tolong. Kita akan rasa lain diri kita, rasa lain. Itu nikmat Tuhan bagi macam tu. Ketenangan jiwa ni tak boleh nak cerita kat orang kalau kita ada. Kalau kita dapat benda yang macam tu kan. Kita boleh bagi tu, kita puas tu dah. Kita rasa kepuasan. Satu kepuasan, satu nikmat. Cerah dada, lapang dada. Begitu. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa barang siapa yang beramal salih, maka amalan salih itu kembali untuk diri dia. Tapi syarat, syarat bahawa dia lakukan amalan salih itu kerana wajah Allah. Barang siapa yang melakukan dengan cara ini amalan salih, maka telah dapatlah dia tu pahala daripada Allah. Gitu. Tak kisahlah infak dia tadi sampai kepada orang tu, orang yang baik ke, orang tak baik ke. Orang tu guna infak dia untuk benda yang tak baik ke. Dia bagi kawan tu RM10.50, kawan tu pergi beli nombor ekor, beli apa, termasuk Magnum apa tu, tempat beli ekor tu kan. Ha? Dia bagi kawan tu, dia suruh ha, RM50 boleh, RM50 kalau ha makan 3 hari boleh ni. 3 hari, 4 hari, 5 hari boleh makan. Kalau makan sehari RM10, sarapan, makan tengah hari, malam tak usah makan lah, tak baik untuk kesihatan, dia kata. Ha, makan sehari 2 kali dah lah, RM10 cukup lah. Jangan pergi restoran hak mahal-mahal tu. Pergi hak bawah pokok sudah lah. Nasi serba juga, masak dengan ayak juga. Kan? Bukan nasi masak dengan petrol. Nasi masak dengan air. Serba lah, RM10. 5 hari boleh makan. Dia lepas tu kawan ni malam tadi dia tidak-tidak ataupun dia lena pun mimpi nombor sekian-sekian. Nampak nombor pelik kereta kawan tu ke apa ke, empat engkau, dia pun pergi beli RM50 tu. Jadi kita dengar kata Allah, dia ni pergi nombor ekor, ambil aku bagi kat dia. Kita dah dapat pahala tadi kita bagi. Hak itu cerita dia. Hak kita bagi tu maknanya Allah Ta'ala kira untuk kita. Hak dia buat dosa tu hak dia lah. Itu maksud dia. Kamu tidak akan dizalimi. Dah bagi dah, tapi orang guna untuk benda tak baik, kita tak akan dizalimi. Pahala kita tetap ada. Itu maksud dia. Apa macam mana tu? Kan kadang-kadang dia pun bertabung. Sedekah-sedekah duit tu dia bagi. Dia pun tanggung lah. Kita, kita dapat pahala lah. Kita dapat pahala lah. Kita bagi tadi kan. Kita dapat pahala lah. Dia pun ambil curi ke apa-apa. Dia pun cekak ambil bola poket ke apa-apa. Hak tu dia pun tanggung sendiri lah. Hak kita bagi dah ada pahala Allah Ta'ala kira hak niat kita tadi. Kita buat kerana untuk mengharapkan wajah Allah. Hak itu dia cerita. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan, sungguhnya Allah Maha mengetahui. Sama ada kita sedekah cara sembunyi-sembunyi, beli beras 10 kilo pergi letak dalam pintu rumah orang tu, kita pun pergi buka-buka pintu tengok ada beras 10 kilo ke orang tu, seronok tak kira lah kan. Jadi maknanya Allah Maha mengetahui, manusia tak tahu, Allah tahu. Sebab tu maknanya di antara tujuh golongan yang Allah lindung pada hari apa nama, yang tiada lindungan hari kiamat tu kan, hari mahsyar tu, di antara dia kan, rajulun tasaddaqa, seorang lelaki yang bersedekah, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekah dia, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hak kiri tak tahu hak kanan sedekah. Maksudnya orang dekat dia pun tak tahu dia sedekah kan. Itu cerita dia. Jadi maknanya Allah akan beri balasan lah yang berlipat ganda pada hari kiamat, yang mana upah pada hari kiamat tu kita lebih berhajat daripada upah dunia. Upah dunia ni tak dapat, yang kita minta apa yang kita nak tak dapat kan, yang kita nak tak dapat, tapi Allah bagi juga, bagi hak lain.
tak dapat apa yang kita nak. Tak apa kan, kita tak rasa apa. Tak dapat, minta dah, tak dapat, minta tak dapat kan. Jadi hak akhirat tu maknanya kita sangat berhajat. Hak tu memang kita hajat semua. Akhirat ni maknanya tak dapat, memang dapat lah. Ha gitu. Kalau dunia tak apalah, tak dapat, usaha-usaha dah. Doa dah, doa dah. Ha kan? Contohnya anak-anak kita yang baru SPM ni kan. Dia usaha habis dah usaha dia. Kan sambil dah berdoa dah. Maka tak dapat juga. Tapi biasanya kalau usaha ni dapat lah, kok dia usaha kok lain pun. Takut dia usaha kok lain tu dapat, kok lain tu tak dapat. Ha, biasanya kalau usaha sungguh ni dapat. Mak dia kata aku tengok hang tak tidur malam. Lampu duk menyala sampai ke pagi. Ha kan? Rupanya duk main game ke apa-apa. Ya, jadi begitu. Buku tak baca. Mana nak dapat? Itu dunia. Tak ada, mak dia tak apalah. Ha kan? Cek usaha dah. Dia kata cek orang Kedah ya. Orang Kedah cek usaha dah. Tapi tak dapat. Mak dia nak buat macam mana? Dah usaha dah tak dapat. Ha kan? Ha gitu. Jadi maknanya tak apa dunia tu. Akhirat tak ada tak apa dah. Maknanya nak, nak, nak macam mana pun nak. Sampai orang yang ada hutang dengan kita dunia ni kita cari dia. Sebab kita nak pahala dia. Sebab tu kita duk cari. Orang yang buat masalah dengan kita ni dunia ni, tak duk luku kepala kita saja-saja apa semua tu. Ha kan? Kita cari dia. Sikit pun kita nak pahala, walaupun sikit. Kalau dunia ni 5 dik kata, Allah hang 5 dik pun nak kira. 5 dik ni 5 sen lah. 5 sen nak kira kan. Oh, dia kata, yalah, tak ada 5 sen tak boleh beli kereta besar tau tak? 5 sen tak cukup. Mana dia berkata tak ada kurang. Oi, 5 sen pun tak boleh kurang ke? Tak boleh. Cari 5 sen. Cari setahun baru jumpa 5 sen. Allah musta'an. Jadi macam tu keadaan dia kan. Di akhirat besok kita akan cari. Kita akan cari. Sebab tu jangan duk zalimi orang. Berhutang kena bayar. Berhutang tak bayar esok jenuh kena kena bayar. Bayarkan duit tak ada. Pahala dan dosa ya. Jangan main-main. Oh, ibab hutang jangan main-main. Itu cerita dia. Ni ramai orang muda ni. Orang muda ni kan. Ambil motor berhutang memang niat tak mau bayar. Beli kat Johor duduk di Kedah. Memang cari tak jumpa lah kawan tu. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. Tak boleh kita berhasad dengki kecuali pada dua perkara. Maksud ghibah. Ghibah ni maknanya kita tengok orang tu hebat, kita nak jadi hebat macam dia, tapi tak ada niat lah hati kita untuk jatuhkan kedudukan dia. Ha, gitu maksud dia. Kita nak apa yang ada dekat dia, tapi bukan maksud kita nak menghilangkan kebaikan yang ada pada dia tadi. Nak jadi macam dia juga ataupun lebih baik daripada dia. Itu dianjurkan dalam Islam. Yang pertama Nabi kata, yang boleh kita dengki pada orang ni, rajulun atahu Allahu malan. Seorang laki-laki, masuklah orang wanita kan. Bab taglib. Sebut laki-laki masuk wanita. Sebut wanita, laki-laki tak ada can lah. Kalau sebut wanita, laki-laki tak masuk. Sebut laki-laki, wanita masuk sekali. Ini nak cerita kehebatan wanita. Hebat wanita ni, Allah Ta'ala bagi kat mereka ni hebat. Sebut nama mereka, kita tak boleh kongsi. Sebut nama kita, mereka boleh kongsi. Ha, itu cerita dia. Seorang lelaki yang diberikan oleh Allah Ta'ala harta, kaya. Oh, kita tengok orang ni, ui kaya dia. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Maka dia gunakan harta benda dia untuk kebenaran, untuk kebaikan, untuk agama. Maka kita tengok, ish, aku kalau aku jadi macam dia, aku buat macam tu juga, ataupun aku buat lebih baik lagi pada dia. Ha kan? Macam kita orang Melayu Islam, kita apa? Datuk Syed Mukhtar. Dia buat masjid sana, masjid sini. Kita pula bukan buat masjid, kita buat universiti sana, universiti sini. Universiti, ha kan? Untuk belajar Quran dan Sunnah. Tu dia. Mana kita buka sana, buka sini. Belajar semua free. Ha gitu. Belajar free, tapi kena belajar sungguh-sungguh lah. Main-main tak boleh, buang terus. Tak ada mah bagimu. Ha kan? Kena dapat pointer tu, kena dapat tinggi sekian-sekian pointer, baru boleh sambung mengaji. Tidak, kita bagi kat mereka makan sedap-sedap. Ha, ni angan-angan kita lah. Makan sedap-sedap, tempat tinggal yang selesa. Satu bilik seorang ke, umpamanya. Ha kan? Jadi maknanya kalau kita jadi kaya, kita nak buat macam tu. Buat lebih baik daripada
apa yang dia buat. Selain daripada buat masjid, masjid dia buat dah, kita buat lain pula lah. Dah kita kaya, dia pun kaya. Takkan semua nak buat masjid, siapa nak semayang? Ha. Lah ni masjid banyak, tak ada orang semayang pun. Masjid cukup indah lawa ni, masjid kat Menjelara ni. Masjid kat Menjelara ni masjid apa? Besar ni. Saya pernah pergi kelas 2 kali, 3 kali tak pindah. Saya di sini, seorang di sana. Kan? Memang tak kenal lah orang tu, mana jauh, luar masjid besar kan. Jadi ustaz duduk kelas ceramah di sini. Seorang sana. Dua kali, tiga kali tapi siapa nak, depa dengar ke tak ke depa kita duduk mengaji ni. Kan? Ha gitu. Itu cerita dia. Baik. Warajulun atahu Allahu hikmatan, seorang yang Allah Taala beri kepada dia hikmah. Apa dia hikmah? Kebijaksanaan. Hikmah ni bijaksana. Maknanya dia buat sesuatu tepat dengan keadaan. Dia buat meletakkan sesuatu tepat pada tempat dia. Itu orang yang bijak. Jadi Allah beri kepada dia kebijaksanaan tadi. Dia buat-buat tu memang bagus. Jadi kerana dia bijak, Allah beri kat dia bijaksana tadi. Hak ni pun kita cemburu juga kita tengok. Fahuwa yaqdi bima biha wa yu'allimuha. Dia melaksanakan dengan hikmah kebijaksanaan tadi dan dia mengajarkannya pula. Ha gitu. Ilmu lah. Hikmah di sini adalah ilmu. Ilmu Allah dengan Al-Quran, ilmu As-Sunnah atau hikmah di sini adalah As-Sunnah. Sunnah Nabi SAW. Begitu. Jadi pengajaran daripada hadis ini, dengki ini satu penyakit yang cukup bahaya. Nah, dengki penyakit orang Melayu. Orang Melayu ni kalau tak dengki, nak kata bukan Melayu pun dia juga lah, bukan juga lah. Sebenarnya kalau kita buat orang Melayu juga, kita bukan ada dengki ke orang. Kan? Jadi maknanya, biasalah perangai orang Melayu kita ni kan. Jadi kita jumpa kawan-kawan kita yang didengki ni, menega nasi lemak. Biasanya game menega nasi lemak ni. Kan? Menega nasi lemak ni. Kau ni menega nasi lemak lama dah. Kau tu tengok, oh dia tengok orang duk beratuk lah. Duk beratuk. Jom kita buka juga kedai nasi lemak. Kita buka jauh sikit. 500 meter kan, 500 meter jauh sangat. 250 meter ke, agak-agak boleh nampak. Dia pun pergi buka. Menegak si lemak. Ya kan? Tak lama macam-macam lah jadinya. Nampak payung tu macam, orang nak terjun atas kepala dia. Ya kan? Macam-macam lah cerita. Sihir kan? Orang Melayu kita main sihir. Ya gitu. Jadi, mereka tak boleh ada persaingan. Menegak ikan macam tu juga. Menegak ikan. Dengki je. Kau ni pun teringin juga nak menegak ikan lah. Bukan seorang nak menegak ikan, aku menegak je lah. Dia main bagi warning lah. Eh, aku menegak lama dah sini tau. Kan? Ya, saya baru menegak di sini. Kalau hang baru, hang tutup kedai. Aku lama dah, dia kata. Kan? Jadi macam tu orang Melayu kita. Berbanding, berbeza dengan masyarakat selain Melayu ni lah. Kedai sebelah ni jual paku, kedai tu jual paku. Kan? Kalau kita kah, tahan paku lah. Ambil kedai tu. Jadi dia kata, kedai saya paku sudah habis. Pergi kedai dia sebelah. Ada paku. Macam tu rupa dia bawa kan. Jadi sifat hasad dengki ni nak buat macam mana? Sifat yang diwarisi temurun, turun-temurun lah. Tu cerita dia. Penyakit yang sangat bahaya. Dan wajib dijauhilah penyakit dengki ni. Kecuali dengki yang ghibtah tadi. Ghibtah maknanya kita nak jadi macam orang tu hebat tapi tidak menghilangkan kehebatan dia. Tak adalah hati kita untuk hilangkan kehebatan dia. Itu ghibtah. Itu yang dianjurkan. Yang disuruh dalam Islam. Maksud dia persaingan. Bersaing. Gitu. Kemudian hadis juga menggalakkan kita berlumba-lumba di atas amalan kebaikan. Berlumba-lumba. Gitu. Kan ada hadis Umar dengan Abu Bakar kan? Abu Bakar kata, Umar kata hari ni aku nak keluarkan harta aku separuh. Hari ni aku akan challenge Abu Bakar. Hari ni aku boleh lawan Abu Bakar. Dia bawa harta dia. Dia tak jatuh riak kalau dia tu. Tak, sahabat radhiyallahu anhum kan muslim nak menjatuhkan riak. Dia kata tu bukan cerita kat orang, asalnya dalam diri dia. Lepas tu dia nak riwayat hadis tu, maknanya cerita kata Abu Bakar tu lebih baik pada dia. Dia bercakap dengan diri dia sendiri, bukan cerita kat orang. Apa nak tahu hari ni aku nak challenge Abu Bakar. Dia tak kata kat orang lain. Dia kata kat diri dia sendiri. Nanti satu masa nanti dia cerita kat orang, bukan nak cerita pasal baik dia, nak cerita kata Abu Bakar lebih hebat daripada dia. Radhiyallahu anhumah. Dia kata dalam diri dia, hari ni aku nak lawan Abu Bakar. Hari ni Abu Bakar kalah,
lumba-lumba dalam pahala. Dia bawa hati Rasulullah ni, saya bawa. Rasulullah kata apa kamu tinggal untuk keluarga? Dia kata ada lagi di rumah. Ada lagi separuh di rumah. Lepas tu mari pula Abu Bakar bawa harta dia. Kata Rasulullah, apa yang kamu tinggal untuk keluargamu? Allahu wa rasuluhu. Allah dan rasulnya. Kata Umar, aku tak challenge dah, aku tak lawan dah Abu Bakar lepas ni. Maknanya tak ada kebaikan melainkan dia mendahului aku. Walau macam mana pun Umar tetap jatuh nombor dua. Nombor satunya adalah Abu Bakar. Itu kehendak daripada Allah Azza wa Jalla. Siddiq hadhil ummah. Jadi mana at-tanafus? Para sahabat ada berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Sebab tu kalau ada tetamu yang baru masuk Islam semua mari ke Madinah, Nabi kita siapa nak ambil jadi tetamu? Semua bukan angkat tangan. Padahal di rumah dia bukan tahu, bukan ada apa-apa di rumah. Tapi semua, bukan dia saja orang kata apa, nak tunjuk diri dia tu pemurah tak? Memang dia pun sungguh-sungguh ni. Bawa balik rumah baru tanya, di rumah ada apa? Tu tak ada apa, ada makanan untuk anak kita ya, untuk malam ni saja. Tak apa, jam, masak jamu untuk tetamu kita. Hak anak ni kemudian lah. Sampai macam tu berlumba mereka tadi dalam kebaikan radhiyallahu anhum. Kemudian hadis ini menjelaskan bahawa segala nikmat itu adalah daripada kurniaan Allah lah. Wajib maknanya kita mensyukuri Allah yang memberi segala nikmat, dan kita letakkan nikmat Allah Taala pada perkara yang dia perintahkan. Begitu. Dan perkara yang Allah Taala suka. Lagi pengajaran daripada hadis, dianjurkan memberi nafkah, mengeluarkan harta pada jalan-jalan kebaikan selama mana tidak membawa kepada menyusahkan warislah. Maksudnya tak ada tinggal langsung untuk waris kita. Kita bagi habis semua untuk anak-anak kita, tak ada. Sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada manusia. Macam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya kan? Dia nak sedekahkan semua setengah lah tu, sepertiga. Nabi kata sepertiga ni banyak. Nabi kata sepertiga tu, Nabi kata banyak. Tiga ambil satu, ya kan? Dua tinggal dekat keluarga, satu dia sedekah. Tu pun banyak, Nabi kata. As-sulus kathir. Nah, itu cerita dia. Jadi jaga juga untuk waris kita, untuk anak-anak kita, keperluan mereka, supaya mereka la yatakaffafun an-nas, tidak meminta-minta kepada manusia. Hadis itu juga menjelaskan kepada kita tentang kelebihan ilmu dengan hukum-hukum agama, dan mengajarkan manusia dan menyeru manusia untuk memahami agama. Kan? Nabi kata hikmah. Hikmah itu adalah ilmu. Rajulun atahullahu hikmatan. Seorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, kebijaksanaan. Ini kelebihan. Ya kan? Dia sampaikan ilmu dia kepada manusia. Maka kita tengok seorang tu dia berilmu, dia hebat. Masya Allah kan. Kita pun, isyalah aku pun nak jadi macam dia juga. Supaya aku boleh sebarkan ilmu agama. Dia ni baca ingat. Aku 10 kali baca pun susah nak ingat. Bukan tegak nak ingat, faham pun susah. Baca sekali tak faham lagi, tu terkira tak ingat lagi. Dua kali tak faham, tiga kali baru nak faham sikit-sikit. Empat kali tu baru nak, orang kata nak mula mengingat. Masuk bilik periksa pula, lupa tu weh. Tak ingat tau, tak boleh jawab. Ha gitu cerita dia. Jadi maknanya kita duk tengok kawan kita, boleh. Tulis. Lepas tu minta atas kosong lagi. Tulis. Minta tulis dulu. Dia tulis apa banyak sangat. Okay. Kita ni duk nganga tak boleh tulis sebab tak ingat. Jadi kita, kalau aku boleh jadi macam dia. Mak dia bagi makan apa? Tanya dia, mak bagi makan apa? Makan kismis. Allah musta'an. Begitu. Baik. Hadis yang seterusnya. Habis dah masa. Tujuh tu hadis ini. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum mal warithihi ahabbu ilayhi min malihi. Nabi kata, siapakah di kalangan kamu yang harta waris dia ada lebih cinta daripada harta dia sendiri? Qalu ya Rasulullah. Depa kata ya Rasulullah, ma minna ahadun, tidak ada seorang pun di kalangan kami illa maluhu ahabbu ilayhi, melainkan harta dia sendiri yang dia sayang. Harta waris dia nak sayang, apa harta dia sendiri yang dia nak kan? Harta orang lain buat apa? Ha gitu.
Qala, kata Nabi SAW, fa inna malahu, sesungguhnya hartanya, harta dia, ma qaddama, apa yang dia berikan. Wa mala warisihi, ma akhara, dan harta waris dia, harta warisnya apa yang dia tinggal. Jadi hak kita tinggal itu orang lain, bukan hak kita. Hak kita duk guna lah ni, itu hak kita. Hak kita makan pun jadi tanah, hak kita pakai reput, koyak habis jadi tanah, hak kita pi hantar, pi pus di alam akhirat tu, hak tu kekal. Pus. Tak kira lah pakai apa nama, Skynet ke, pakai apa, pus laju ke apa ke, sampai jadi sampai, jadi sampai ke ke sana. Cerita gitu. Hak tu hak kita. Wa ma qaddama, hak kita. Ini pengajaran dia hari ini, maknanya pendek ya. Galakkan. Jadi dia menggalakkan kita untuk memberikan apa yang kita mampu pada jalan-jalan kebaikan, supaya kita boleh ambil manfaat dia di sana. Ada manfaat dia untuk kita, tapi di sana, di akhirat. Kan di akhirat ni orang darjat dia macam-macam kan. Atas tu masing-masing lah ikut amalan tadi. Jadi setiap yang kita tinggalkan diwarisi, maka itu akan jadi milik pewaris. Kita tak ada lah. Mana? Tak ada lah. Tak bawa ke sana lah. Itu cerita dia. Jadi kita berhenti di sini lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.